I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, tular video beriadah dengan anak-anak Fiza Halim dan Engku Imran kini bercinta. Tular baru-baru ini mengenai satu video yang memaparkan suami kepada pelakon Nur Nabila, Engku Imran, dikatakan membawa anak-anak Fiza Halim keluar beriadah. Meskipun video itu sudah dipadam, Fiza yang dihubungi media tampil menjelaskan perkara sebenar di mana dia menganggap dakwaan netizen itu tidak berasas sama sekali. Kata Fiza, dia terkejut dengan dakwaan itu dengan hanya mengetahui mengenai berita itu setelah kawan dan kakak angkatnya menghantar screenshot mengenai komen peminat di Instagram. Saya sendiri tidak pernah kenal pun Engku Imran dan hanya mengetahui mengenai dirinya dengan bekas istrinya yaitu Era Fazira dan Laudia Cynthia Bella di TikTok. Saya tidak tahu dari mana datangnya dakwaan kami bercinta. Tambahnya lagi, tidak masuk akal jika Engku Imran membawa anak-anaknya keluar tanpa pengetahuan dirinya. Saya pelik bila keluar cerita Engku Imran dipercayai membawa anak-anak saya keluar, sedangkan mereka tidak boleh keluar rumah sesuka hati pun. Mentafsirkan insiden itu sebagai gosip semata-mata, Fiza berkata dia sudah tidak kisah dengan kecaman peminat kerana sudah lali. Terdahulu di sebalik dakwaan keluar dengan anak-anak Fiza, ada netizen mengandaikan dua remaja yang bersama-sama Imran itu adalah anak saudaranya, bukan anak Fiza seperti yang didakwa. Sekian info hari ini. Terima kasih.